Kerajaan Negeri Kelantan melalui Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan TIC telah menganjurkan Pesta Wow Antarabangsa Kelantan bertempat di Pantai Geting Tumpat pada 24 hingga 26 Ogos lalu. Sebanyak 8 buah negara dan 200 peserta kebangsaan telah mengambil bahagian di dalam penganjuran pada kali ke-35 ini dengan kerjasama Majlis Pelayang Malaysia, Persatuan Pelayan Negeri Kelantan dan Majlis Daerah Tumpat. Dato' Ahmad Yaakob ketika menyempurnakan majlis penutup itu berkata, hasrat kerajaan negeri adalah bagi memastikan Kelantan menjadi platform untuk mempromosikan kesenian dan kebudayaan serta mengenali keunikan budaya masyarakat Kelantan kepada pelancong tempatan maupun antarabangsa. Inilah pada hari ini saya berterima kasih kerana tuan-tuan semua hadir memeriahkan dan mengharumkan lagi nama negeri Kelantan. Semakin luas penyertaan dan semakin ramai orang datang, insya-Allah orang akan bertanya apa benda dia ada di negeri Kelantan. Sebab itu kita berusaha sedaya upaya kerajaan yang ada cuba nak menghidupkan ataupun untuk mempromosikan warisan-warisan yang ada di Kelantan. Menurut Muhammad Anizam selaku Esko Kebudayaan Pelancongan dan Warisan Negeri Kelantan, Pantai Geting dilihat sebagai daya tarikan para pelancong serta menjadi liga bagi Pesta Wow Antarabangsa. Alhamdulillah, tempat Pantai Geting ini menjadi satu tempat tumpuan pelancong dan juga menjadi tempat liga bagi Pesta Wow Antarabangsa. Dah termaktub Pantai Geting ini dalam peta dunia. Kita bagi tepuk tangan kepada Pantai Geting sendiri, ya. Menjadi peta dunia kepada Liga Pesta Wow Antarabangsa setiap tahun. InsyaAllah kita akan tambah baik lagi apa yang kurang untuk masa-masa akan datang. Pesta Wow kali ini melibatkan penyertaan antarabangsa terdiri dari 8 buah negara iaitu Brunei, Indonesia, Singapura, China, India, Kemboja, New Zealand dan Thailand. Sebanyak 19 kategori telah dipertandingkan seperti Wow Bulan dan Wow Puyuh peringkat kebangsaan, pertandingan layang-layang paling kreatif dan unik antarabangsa serta pertandingan layang-layang cabaran Rokaku terbuka. Di atas penganjuran festival ini yang begitu meriah. Kerana pada petang ini, saya tim Sarawak telah memenangi acara yang telah dipertandingkan iaitu Rokaku Challenge, yang mana kami satu tim ini telah bersatu padu untuk memenangi acara ini. Terima kasih kepada pihak penganjur kerana telah menganjurkan acara pertandingan ini. Saya harap di masa akan datang pihak penganjur dapat membanyakkan lagi lah acara untuk acara festival tahun 2018. Saya melihat untuk wow bagi tradisional wow Malaysia sangat bagus karena nomor satu di dunia menurut saya, karena sangat susah untuk membuatnya dibandingkan dari negara lain. Pesta Wow yang berlangsung selama 3 hari itu dikunjungi lebih 20,000 pengunjung tempatan dan antarabangsa pada musim cuti persekolahan ini. Amat meriah dan apa ni menjadi daya penarik lah. Dan apa ni jadi membuka mata kepada negara-negara lain untuk datang melawat ke Kelantan. Baguslah kerajaan negeri menganjurkan program ini sebab dengan adanya program ini masyarakat setempat dapat mengenal wow-wow antarabangsa dan juga memberi peluang kepada rakyat negeri Kelantan dan negeri luar yang sekarang sedang bercuti untuk sama-sama menyaksikan wow-wow dari pelbagai tempat. Kelantan terus mengekalkan keunggulannya apabila sekali lagi muncul sebagai juara keseluruhan bagi Pesta Wow Antarabangsa Kelantan 2017. Majlis penyampaian hadiah disampaikan oleh Menteri Besar Kelantan diiringi oleh Esko Kebudayaan Pelancongan dan Warisan serta Pengurus Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan.